Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman sahabat dan saudaraku semua? Di sini jumpa lagi dengan kita Hamzah Vlog di seputaran Batu Jomba ya teman-teman. Sebenarnya di sini di jalur atas masih antri ya teman-teman. Jadi gara-gara antri di atas ini mobil terada ini masuk jalur bawah. Di sini kita luruskan ya teman-teman, sebenarnya jalur bawah ini sudah tidak terpakai lagi. Dan gambarannya inilah yang di tengah-tengah kian ya. Yang jurang itu kiri kanan inilah ya teman-teman. Di sini pun sering titik macet ya. Dan ini titik kedua ataupun titik pertama kalau kita yang datang dari arah Medan. Ini pun sering bikin macet waktu masih kepake jalur bawah ini ya teman-teman. Seperti yang kita lihat ini, di sini terjadi pergeseran tanah ya teman-teman. Kita coba turun dulu ya agar lebih jelas gambarnya ya teman-teman, apalagi untuk pengguna jalur Batu Jomba. Kalau sesungguhnya jalur bawah sudah tidak dipakai lagi, itu di sana sebenarnya sungai ya teman-teman, makanya pergeseran tanahnya mungkin tertarik sama sungai yang di bawah ya, walaupun dari sini kita nggak nampak sungainya. Seperti inilah teman-teman gambaran Batu Jomba yang jalur bawah sesungguhnya ya. Di sini dibikin tumpukan batu supaya tidak ada yang lewat ataupun yang melalui yang arah dari Medan ini ya sebenarnya teman-teman. Dan sekarang kita mencoba naik ke jalur yang atas ya. Di sini kita lihat ada pamflet yang tulisannya ini mohon maaf hati-hati jalan sedang diperbaiki ya teman-teman. Kebetulan antriannya ini masih panjang ya teman-teman. Di sini kita lihat ya teman-teman, bintang utaranya disuruh masuk ke arah jalan bawah kian ya, karena ini udah menjelang maghrib ya teman-teman. Antriannya ini udah mulai panjang ya teman-teman, tapi walaupun panjang sekarang udah berangsur. Kebetulan jalur Batu Jomba ini sedang diperbaiki. Kebetulan itu sedang menarik ya teman-teman.
kita lihat ada dua bus bintang utara ya teman-teman, yang mau tujuan Pekanbaru ataupun Dume, yang dari Sidikalang ya. Mudah-mudahan bus bintang utara ini bisa lewat ya teman-teman. Ini bus bintang utaranya yang di bawah tadi ya. Pergeseran tanahnya yang dari jalur bawah ya teman-teman udah hampir sampai orang yang berdiri di situlah ya teman-teman, yang baju putih. Ini bus yang kedua ya teman-teman. Kebetulan di sini ada satu ambulans saya yang mau ke Medan. Terpaksa ini didahulukan ya teman-teman. Sampai sini dulu untuk klarifikasinya ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, apalagi untuk pengguna jalur Batu Jomba supaya tidak melulu jalur bawah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.